Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto dampingi Kanit Binmas Kompol Sariman untuk menghadiri pemilihan Ketua RW 7 Kelurahan Mapar di depan Sekretariat RW 7 Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Adapun kehadiran Kapolsek disambut oleh Lurah Mapar dan jajarannya. Babin Mapar Aibtu Sumarno dan Babinsa Serka Eri Hendrawan serta para warga juga hadir dalam pemilihan tersebut. Dalam kesempatan ini, Kapolsek Metro Taman Sari juga memperkenalkan diri selaku Kapolsek yang baru 3 bulan ini menjabat dan berkesempatan bertatap muka dengan segenap warga RW 7 Mapar. Tentunya sebagai Kapolsek, AKBP Ruli Indra memohon dukungan dan partisipasi segenap komponen masyarakat dalam rangka ikut menciptakan situasi aman di wilayahnya. Hal ini karena kepolisian tidak akan berhasil dalam melaksanakan tugas tanpa bantuan dan dukungan segenap lapisan masyarakat. Kapolsek juga memberikan ucapan selamat kepada Ketua RW terpilih dan mengharapkan agar semua warga dapat mendukung kebijakan-kebijakan Ketua RW yang baru. Kapolsek juga menyampaikan kepada calon yang tidak terpilih agar nantinya dapat menerima keputusan dengan lapang dada. Ini merupakan hal yang sangat membahagiakan buat saya, khususnya karena selama kurang lebih 3 bulan saya mendapatkan amanah di Taman Sari untuk menjadi Kapolsek di Taman Sari. Baru kesempatan ini kami bisa bertemu langsung dengan warga masyarakat khususnya di Kelurahan Mapar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Indra Wijayanto. Kebetulan sementara ini saya tinggal di wilayah Tangerang di Ciledug. Dan kurang lebih 3 bulan saya mendapatkan amanah di sini. Besar harapan kami di wilayah Taman Sari khususnya, sehingga situasi keamanan dan kamtibmas di wilayah bisa terasakan oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan ucapan selamat kepada Pak Abdullah yang sudah terpilih. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV. Salam Tribrata.